Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwat, pemirsa Al Jamaah TV, senang bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita, YouTube Al Jamaah TV, media dakwah pemersatu umat. Saat ini kami berada di Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah di Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, dalam rangka memeriahkan Festival Muharram 1445 Hijriah yang berada tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah ini. Alhamdulillah Ikhwan Ahwat sudah bersama kami, Ketua Panitia. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Ustaz siapa? Ustaz, bukan Ustaz ya, Mas Danang. Mas Danang ya, karena hidup kita di lingkungan Asatid maka kita panggil Ustaz. Ya, gak apa-apa Ustaz ya. Terima kasih Pak Danang. Kita nanti akan bincang-bincang santai aja ya, siap, mengenai acara Festival Muharram 1445 Hijriah yang diadakan di tepatnya di Wonogiri ini. Baik pemirsa Al Jamaah TV, itu tadi sedikit perkenalan kita dengan Ketua Panitia Pak Danang atau Ustadz Danang. Baik Ikhwan Ahwat, pemirsa Al Jamaah TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut bincang-bincang kita dengan Ketua Panitia Festival Muharram 1445 Hijriah ini, saya mengingatkan kembali kepada Ikhwan dan Ahwat untuk selalu mendukung dan support channel kesayangan kita yaitu YouTube Al Jamaah TV, media dakwah pemersatu umat, dengan cara mengklik tombol like dan subscribe dan share video-video di Al Jamaah TV dengan rutin. Ikhwan Ahwat, pemirsa Al Jamaah TV, sesuai tadi pembicaraan kami berdua, nanti kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Panitia. Alhamdulillah sudah ada di samping saya, Ustadz Danang. Danang, jadi yang membuat saya tertarik datang ke Wonogiri ini itu adalah kayak Festival Muharram 1445 Hijriah ini di Madrasah Ibtidaiyah. Berkaitan nanti saya akan menanyakan tentang hal-hal beberapa hal tentang kegiatan tersebut. Siap. Mas Danang atau Ustaz Danang, ini kan terkait dengan acara Festival Muharram ini. Apa gagasan dan tujuan diadakannya Festival Muharram ini? Untuk tujuannya dari mungkin landasannya dulu ya. Yang pertama ini karena amanat imam, kita memeriahkan acara Festival Muharram yang diamanati oleh imam untuk semua wilayah ya, yang dibagi dari beberapa zona, dan untuk Wonogiri sini masuk zona 3 yakni zona untuk kejuaraan pencak silat. Ini meliputi 4 wilayah dari Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Selatan, Banyumas Raya, dan Itasel seperti itu. Dan yang kedua, untuk tujuan lebih jauhnya tentunya kita berlandaskan dari Quran Surat Al-Anfal. Jadi kita dalam rangka membekali diri, menyiapkan diri, karena tujuan jauh kita insya Allah nanti, dan berkesinambungan juga dari imam kita yang terdahulu Allahu Akbar, untuk pembebasan Masjidil Aqsa seperti itu. Jadi acara ini perlu dibuat, sangat penting untuk pembekalan diri dan menyiapkan personil dan kelayakan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya apa saja nih dari panitia yang sudah dipersiapkan untuk acara nanti di festival itu, misalnya adanya diadakan di balai desa katanya ya? Iya benar. Nah, itu desa. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh panitia, baik dari segi kesehatan, terus keamanan segala macam dan. Yang pertama dari perizinan ya, dari perizinan kita sudah menembuskan ke yang terdekat itu, yang dari desa, dari pihak desa itu alhamdulillah sudah tembus, sudah mendapatkan balasannya, diperbolehkan, dan juga antusias. Insya Allah nanti di acara itu bisa menghadiri Bapak Kepala Desa. Selanjutnya dari tim keamanan, dalam hal ini Polsek dan Koramil, alhamdulillah telah tembus, dan walaupun di sini itu notabene kita itu zona merah seperti itu untuk pencak silat, tapi karena rekam jejaknya pencak silat di sebelah itu di sini baik, maka disambut baik juga oleh beliau.
seperti itu. Jadi untuk Pak Polsek dan Pak Kuramil memberikan lampu hijau dan kita diperbolehkan dan insya Allah siap mengawal seperti itu. Terus dari tim medis, karena ini acaranya ini berbarengan dengan acara pemerintahan seperti itu ya, karena banyak event di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Untuk tim medis kita mengambil justru dari tim PMI Wonogiri tingkat kabupaten seperti itu. Karena untuk yang sekitar sini telah dipakai ini di acara event-event yang lain. Dari... Oh, jadi di sini berbarengan juga dengan event-event yang ya, ada. Benar. Di ini, desa sini ya. Ada apa namanya pertandingan bola voli, ada gerak jalan, ada pelatihan paskibraka dan sebagainya. Jadi ya itu tadi. Istilahnya kita kekurangan untuk tim medis yang sini. Oh, kita tapi, justru ngambil dari PMI Wonogiri. Dari PMI ya. Tapi kalau untuk kayak misalkan ini kan Pancaksila. Yeah. Di acara itu bukan nanti kita tidak tahu ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi misalnya ada yang terkilir tangan atau kakinya atau patah tulang. Nah, itu apakah sudah dipersiapkan oleh panitia sendiri? Ya benar, Pancak Silat ya rawan ya, riskan sekali untuk terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, yang dari PMI sendiri itu sudah sering lah untuk mengawal pertandingan-pertandingan seperti itu. Seperti ini ya. Jadi dari peralatan sudah disiapkan dan kita juga berhubungan dengan ini istilahnya yang tradisional itu kayak semacam sangkal putung. Oh iya. Kita iya. Udah semacam kayak buat yang patah tulang. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada misalkan yang lebih serius lagi kita siap untuk rujuk ke rumah sakit. Artinya untuk semua kesiapan acara itu sudah ya, dari keamanan, dari tadi kesehatan segala macam gitu ya. Nah, untuk personil atau peserta sendiri itu terdiri dari beberapa golong atau beberapa apa sih namanya? Kelas. Kelas lah itu. Ya, untuk kelas yang dipertandingkan untuk kategorinya ini cuma kategori tanding. Jadi kalau di silat itu kan ada tanding dan seni. Kalau ini hanya tanding, jadi seninya nggak ada. Seni cuma untuk pembukaan aja, untuk demonstrasi seperti itu. Untuk tandingnya ada dua kelas, yakni kelas remaja di bawah 18 tahun dan kelas dewasa di atas 18 tahun. Adapun nanti kita adakan sparring umarok, tapi itu bukan pertandingan ya, cuma sparring persahabatan oh, aja. Iya. Kayak demonstrasi ya. Gitu ya. Oh, jadi ada tiga kategori ya di sini ya. Nah, itu untuk jumlah seluruh peserta dari wilayah-wilayah itu semua diperkirakan ada berapa peserta? Data yang telah masuk kepada kami ada 55 calon atlet yang terdiri dari berbagai wilayah. Di JTU ada 18, Muslimat 3 dan Muslimin 15. Dari JTS ada 23, Muslimat 4, Muslimin 19, Itasel ada 12 dan Banyumas 2. Banyak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekitar ada 50 ya. 55. Itu termasuk Muslimat tadi ada ya? Ada. Wah, berarti 4 sama 3 7. 7 ya. Nah, ini pemirsa Al Jamaah TV, Iwan Ahwat ini sangat menarik sekali. Di sini bukan hanya Muslimin yang di pertandingan, ternyata ada ahwat-ahwat juga yang ikut bertanding di acara Festival Muharram ini. Jadi ini satu mungkin inspirasi ya untuk Iwan-Iwan nanti yang lain di wilayah-wilayah yang lain, Kalimantan, Jawa Barat segala macam, untuk mempersiapkan ahwat-ahwatnya di bidang seni bela diri, paling tidak untuk menyelamatkan diri sendiri itu para Iwan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Nah, yang ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Ini berarti kita melibatkan instansi pemerintah di sini ya? Iya, benar. Yang terutama dari pihak desa, Pak Kepala Desa, terus dari tadi keamanan Polsek Koramil seperti itu, dan insya Allah nanti juga akan dihadiri dari KONI Wonogiri. Oh, KONI Wonogiri, alhamdulillah. Ya. Jadi memang benar-benar apa namanya diperhatikan ya sama pemerintah ya. Beliau itu sangat antusias sekali. Oh, ada istilahnya keterikatan lah dengan kita. Walaupun basicnya beda organisasi, tapi dengan kami juga baik. Karena Nggak Silat Isbullah ini juga tergabung dalam ini P3SI namanya, Pelestari Perdamaian Pencak Silat Indonesia. Dan dari beberapa Iwan dari kita itu termasuk pengurusnya. Oh gitu. Jadi insya Allah tetap diperhatikan oleh mereka. Baik. Kemudian ada lagi Ustaz, harapan setelah nanti terselenggaranya
event ini? Yeah. Itu apa harapan khususnya di Wonogiri? Yeah. Harapannya kalau untuk pencak silat di Sibolo sendiri, dengan adanya acara ini kita kan jadi tergerak kembali. Jadi untuk kedepannya kita harapkan pencak silat di Sibolo ini bisa bangkit kembali, karena dulu di era tahun 2000-an itu pernah berkibar tinggi lah istilahnya untuk pencak silat di Sibolo. Ya saya pernah itu ingat waktu itu kalau nggak salah waktu terjadinya kerusuhan di Ambon ya. Ya benar sekali. Soalnya saya masih ingat di Cilengsi Wonogiri pada hadir di sana. Ya, ya, ya. Itu banyak dari peselat kita yang ke sana untuk beramal soleh seperti itu. Dan hampir setiap desa di sekitar kita itu setiap pemudanya itu hampir semua pernah menjadi siswa pencak silat di Sibolo. Dan dulu di setiap wilayah, setiap niaba di Jawa Tengah itu ada. Ada. Bahkan masuk di tarbiyah juga. Tarbiyah sebagai eskul seperti itu. Termasuk kurikulum enggak? Termasuk kurikulum tarbiyah dulunya. Dari MI. Dari MI pondok pesantren. Tapi waktu berjalan lama dan semakin kesini semakin meredup istilahnya. Meredup. Bahkan mungkin yang masih eksis itu tinggal dua niaba, Wonogiri dan Semarang. Masih aktif di silat Sibolo ini? Di silat Sibolonya, di tarbiyahnya. Baik, Iwan Ahwat, pemirsa Aljamaah TV. Demikian wawancara kami dengan Ketua Panitia Ustadz Danang atau Mas Danang di acara Festival Muharram 1445 Hijriah. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Pada acara tersebut. Alhamdulillah, Iwan Ahwat, pemirsa Aljamaah TV, setelah menempuh perjalanan 300 meter kurang lebih dengan jalan yang berliku dan terjal, alhamdulillah sudah sampai di lokasi kita di Balai Desa di Desa Pandan, Kecamatan Sligolimu di Wonogiri. Nanti kita masuk ke dalam, kita lihat kayaknya sudah banyak para panitia yang sedang mempersiapkan untuk acara Festival Muharram ini. Nanti kita masuk, para Iwan, kita lihat apa saja yang sedang dipersiapkan. Ya, oke, kita masuk. Baik, pemirsa Aljamaah TV, Iwan Ahwat, dimanapun Anda berada, saya sudah sampai di lokasi pelaksanaan Festival Muharram di cabang olahraga bela diri ya. Sudah ada bersama saya di sini salah satu panitia dari penyelenggara, Mas siapa namanya, Mas? Suryadi. Suryadi ya. Siap. Saya kalau nggak salah Mas Suryadi ini kita satu angkatan dulu di Cirebon ya. Cirebon. Ansar 2008. 2008 ya, saya ingat banget beliau ini luar biasa, Iwan Ahwat. Sudah pernah ke Gaza juga bersama Pak Edi ya kebetulan. Siap. Alhamdulillah. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di acara ini. Sejauh mana panitia sudah mempersiapkan, mengkondisikan semuanya ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menjawab pertanyaan dari Aljamaah TV. Kami selaku pembina ketua pelaksana panitia zona 3 yaitu Festival Pencak Silat, kami beri nama Festival Muharram Pencak Silat di Sibolo Cup 2023. Persiapan kami alhamdulillah hari ini adalah terakhir ya persiapan terakhir, untuk ya. Tempat ya, baik pemasangan banner-banner, kemudian pembersihan lokasi, pemasangan matras dan persiapan yang lainnya. Insya Allah sudah fix, sudah tinggal mungkin 5% lagi ya, 5% lagi sudah selesai. Selanjutnya ini kan terkait dengan pelaksanaan pertandingan silat ini. Dari panitia sendiri, tadi saya sudah menanya oleh ketua ya, persiapan apa ya, termasuk medis, kesehatan, terus keamanan, sebenarnya itu bagaimana? Sudah dikondisikan?
Alhamdulillah. Dari kapan untuk, dikondisikan? Dari pertama kita memperizinan tempat, jadi tempat kita transit semuanya di MI Al-Fatah, Desa Pandan, Sulawimo. Kemudian untuk tempat tandingnya hari Ahad tanggal 13 besok itu di Balai Desa Pandan, Kecamatan Tugimo di sini nih. Kemudian pemberitahuan kami kepada satu Kapolsek Sulawimo, kemudian Koramil, dan juga permintaan perizinan di tempat juga. Kemudian yang ketiga adalah medis. Medis kita menggunakan satu PMI, PMI dari Kabupaten Wonogiri, dan ahli tulang. Kita alhamdulillah punya kenalan dekat ahli tulang, Mas Suroto namanya. Mas Suroto. Ya, dari Riasah Watu Somo di daerah pegunungan sana. Insyaallah beliau akan hadir menunggui besok di acara pertandingan. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Suryadi informasinya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita rasakan nanti berlancar, amin, aman, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi pahala untuk kita semua. Amin, amin. Ya Allah, Mas. Amin. Baik pemirsa, itu tadi sedikit wawancara kami dengan Mas Suryadi sebagai penasehat di kepanitiaan tentunya dalam acara Festival Muharram ini. Mari kita buka Festival Pertandingan Silaturahim Silat di Wonogiri dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwat, pemirsa Al Jamaah TV. Saat ini saya sedang berada di lokasi pertandingan silat Festival Muharram 1445 Hijriah yang sedang berlangsung. Sudah di belakang saya, mungkin Ikhwan-Ikhwan nanti bisa lihat itu pertandingannya di dalam Balai Desa ya. Kita masuk ke dalam biar lebih jelas kita lihat pertandingannya. Al Jamaah TV, Ikhwan Ahwat dimanapun anda berada, saya sudah di dalam ruangan di mana pertandingan silat Festival 14 Muharram 1445 Hijriah sedang berlangsung. Ikhwan Ahwat bisa lihat sendiri di belakang saya sudah sedang berlangsung pertandingan antara pesilat sedang bertarung. Sangat antusias sekali Ikhwan Ahwat, para peserta maupun para hadirin undangan yang ada di Balai Desa ini. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol dengan peserta yang akan bertanding. Mas, maaf. Assalamualaikum. Dengan siapa namanya? Naufal Gani Afawi. Dari? Dari Semarang. Sudah bertanding belum? Belum. Belum ya? Bentar lagi tanding ya? Terakhir. Oh, terakhir? Iya. Oke.
Nanti mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih ya. Kawan-kawan, kita sapa lagi yang sedang yang ingin bertanding. Mas, ikut tanding nggak, Mas? Ikut. Alhamdulillah. Dengan siapa, Mas? Namanya? Nama saya Habib Rahman. Habib Rahman dari? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Alhamdulillah ya. Motivasinya gimana ikut pertandingan ini? Untuk motivasi sih apa ya? Alhamdulillah. Sudah siap? Motivasi. Sudah siap? Alhamdulillah saya sudah siap. Insya Allah siap ya. Siap menang apa gimana? Siap menang. Menang nggak menang tetap. Ya iya Pak. Mantap. Semangat. Ya, betul, betul, betul. Terima kasih Mas ya. Semoga sukses. Baik, Iwan Awad, barusan tadi sudah interaksi dengan para peserta yang ingin bertanding, sangat antusias dan sangat semangat dan mereka optimis akan bisa memenangkan pertandingan ini. Baik, Iwan Awad, jangan kemana-mana, masih terus station di Al Jamaah TV, media dakwah pemersatu umat. Partai ke-6 dimenangkan oleh sudut biru. Wasit. Medis. Babak pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Awad, pemirsa Al Jamaah TV, kembali kami menyapa tentunya masih di channel kesayangan kita YouTube Al Jamaah TV, media dakwah pemersatu umat. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah tadi bersama-sama menyaksikan pertandingan demi pertandingan, acara demi acara di Festival Muharram 1445 Hijrah yang diadakan di Wonogiri. Tepatnya di Desa Pandan, di Kecamatan Slogolimo. Alhamdulillah dengan izin Allah semua berjalan lancar, walaupun dengan penuh suka dan dukanya, para peserta maupun ofisial semuanya, alhamdulillah Allah memberikan keberkahan di Festival Muharram 1445 Hijriah yang sudah ada berada bersama kami di sini. Tentunya para peserta yang meraih prestasi terbaik di acara Festival Muharram ini dan juga telah hadir di sini bersama kita Majelis Uwah Pusat yang diamir oleh Ustadz Syakuri SH dan ada Pak Edi dan juga Pak Amal. Insya Allah, baik Iwan Awad, kita bincang-bincang sebentar dengan para peserta. Assalamualaikum, namanya boleh kenal siapa namanya? Saya Azara Putri Agusti. Azara Putri. Nah, asal dari mana? Asal dari Kembar Pandan Slogolimo, Riki. Juara satu ya? Ya, alhamdulillah. Juara satu di kelas berapa? Kelas A. Kelas A ya. Berat berapa kalau kelas A itu berarti? 41. Oh, gitu. 41-an. Ada pesan-kesan buat teman-teman semua? Tetap semangat walau nggak dapat sebenarnya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ya. Ya. Namanya siapa, Dek? Ahsani Syakir. Ahsani Syakir. Kalau sekolah kelas berapa? Sekolah SMA. SMA. Dari? Kalongan. Kalongan. Juara satu ya? Ya. Alhamdulillah. Terus di kelas berapa ininya juaranya? Kelas A. Kelas A ya. Baik, dengan Mas siapa, Mas? Najih Fasyatullah. Dari mana, Mas? Dari wilayah Itasel, Itasel Surabaya. Oh, Surabaya. Alhamdulillah. Juara satu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Di kelas berapa, Mas? Juara satu kelas dewasa A. Kelas dewasa ya, alhamdulillah. Pesan-pesan buat teman-teman atau buat teman-teman yang di luar? Jangan pernah berhenti mencoba. Alhamdulillah, sip. Namanya siapa? Fahmi Akmal Graha. Dari? Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Kontingen. Barat, Masya Allah. Kontingen Wonogiri. Oh, Kontingen Wonogiri. Cuman aslinya dari Kalimantan. Yeah. Oh, saya pikir dari Kalimantan. Baik. Di kelas berapa juaranya nih? Kelas remaja. Remaja ya, alhamdulillah. Pesan-pesan buat teman-teman? Pesannya
tetap jaga silaturahmi, junjung sportivitas, walaupun dicurangin jangan balas curang karena kejahatan dibalas kejahatan gak ada habis-habisnya. Alhamdulillah. Baik, nah itu teman-teman, Iwan Awad, pemirsa Aljamaah TV, barusan ini salah satu murid santri ya dari Kalimantan ya. Pondok di Wonogiri, alhamdulillah jadi juara satu di kelas berapa tadi? Kelas remaja ya, alhamdulillah. Nah, baik, kemudian di sini tentunya sudah ada Amir UWA Pusat Pak Haji Syakuri Esa. Nanti insya Allah kita dengarkan bersama-sama pesan dan kesan beliau yang insya Allah dari pagi sampai saat ini beliau mengikuti dengan seksama para Iwan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membantu kita ya. Allah, hanya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah semata kita dapat sukses melaksanakan event Gebyar Muharram 1445 Festival Silat di Desa Pandan, Slogo Himo, Kabupaten Wonogiri. Saya katakan ini sukses berkat pertolongan Allah SWT. Kemudian atas sinergi Lajnah, luar biasa ya. Saya apresiasi kepada Lajnah yang meliputi 4 wilayah. Dari wilayah Barat, wilayah Banyumas, kemudian wilayah Itasel, wilayah JTU, dan wilayah JTS. Semuanya sudah bekerja keras ya untuk penyelesaian. Momen yang baru diselesaikan sangat baik, namun alangkah lebih baik lagi ditingkatkan ya. Meskipun dalam beberapa momen tadi ada yang cedera, ada 3 ya, ikhwan kita, saudara kita, yang kontingen kita yang cedera, tapi alhamdulillah mereka bisa sehat kembali, bahkan secara langsung menerima piala penghargaan. Ya. Kepada semua kontingen, para peserta, jangan pernah putus asa untuk selalu menang ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk bisa mencapai prestasi ya, tingkat nasional, regional, maupun dunia. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi, Ustaz. Ya. Diadakan, diselenggarakan acara ini, tujuan dan harapannya apa, Ustaz? Ya. Harapannya tidak lain dari Majelis UWA Pusat ingin mengeksplor, menggali potensi ikhwan-ikhwan ikat yang punya potensi apa namanya, bela diri ya, di bidang bela diri khususnya silat ya. Ini dalam rangka pertama tentu untuk membela kebenaran. Jadi silat tidak ansih silat, tetapi dalam rangka untuk membela kebenaran. Dan yang lebih penting lagi, proyeksi kita dalam rangka untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya ya. Kita perlu dalam surat Anfal 60 itu membekali diri ya dalam rangka itu. Insya Allah tidak lama lagi mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa Iwan Awad Aljamaah TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi sepatah dua patah dari Amir Majlis UWA Pusat. Nah, insya Allah itu sangat memberikan giroh kita tentunya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tidak banyak bicara lagi, kami sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakallah khairan. Dan kami tidak lupa mengingatkan kembali kepada Ikhwan dan Akhwat yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kesayangan kita itu YouTube Aljamaah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih. Ini Mas. Cek. Ya. Salat.